Selamat sore, saudaraku. Nampaknya yang ditanyakan sekarang banyak Fortuner atau Pajero murah ya. Kita kebetulan ada Pajero sangat murah, harganya 200 koma, tahunnya 2010, platnya juga S loh. Yang minat datang aja ke sini. Nah, untuk Pajero-Pajero yang model kayak gini masih di 400 jutaan lur. Ini tipe ultimate ya. Tipe tertinggi dari varian Pajero. Jadi Pajero itu ada beberapa tipe, ada GLS, ada GLX, ada Ultimate, ada Dakar, ya, ada Exit. Jadi tipe setiap tipe itu harganya beda-beda lur ya. Nah, untuk Livina ini saya baru masuk, harganya sekitar 109 juta. Yang minat silakan. Oh ya, ini ada Expander Exit lur, 190 koma. Terus kita jalan kemana dulu Mas Udi? Sana dulu ya. Nanti masuk ke sini ada R3 GX juga ya yang baru masuk. Nah, ini 110 koma ya. Jadi kena berapa Pak? Tunggulan. Ya semoga-moga awet tiga ya, Pak. Amin. Suwun ya, Pak. Nggih. Monggo. Nggih. Nggo, Pak. Terima kasih, Pak. Malang Selatan. Dari Malang Selatan biar lur ada Vios sekitar 70 jutaan. Saman dapat no? Terios. Oh, Terios nih toh. Nah, Terios teknik niki. Nah, mobilio lur 120 koma ya. Ada Kijang LGX 70 koma 2004. Nah, ini mobilio 2018 di kacung motor 140 jutaan ya. Nah, Estril ada juga Brio di kacung motor 106 juta. Nah, istrinya sekitar 60 koma. Yang lain mana lagi loh? Kita cek-cek lagi ya di sebelah sana yang baru-baru aja. Yuk. Oh. Kita ke sana dulu Mas Rudi ya. Ada banyak lagi beberapa yang terbaru ya. Oke, okay. Ke sini ya. Matic baru dapat tadi malam yang tipe tertinggi ini R. Ya harganya 190 koma, platnya L Matic ya, Matic. Pak. Nah, di sini banyak sekali juga yang terbaru Reborn, terus yang ini 180 koma. Bentar. Nah, ada Fortuner lagi, yang ini 100 berapa? 80 koma enggak salah. Ada dua ya, Lur ya. 1 2 yang ini 190 koma kalau enggak salah ya. Terus yang Dakar ini masih 400 lebih lor ya, 400 lebih. Yang Fortuner ini 380 jutaan ya. Civic ini sekitar 120 jutaan. Ada tetangga punya hajatan lor, kita ke sana dulu ya Pak. Lansa lagi Mas Udi, R3 diesel juga ada itu. R3 diesel 140 jutaan ya, 2017. Terus yang ini sekitar 100 jutaan. Kia Rio juga ada, ini baru masuk ya. Yario. Nah, di sini ada Senta, Mobilio, pickup juga banyak lor. Banyak sekali ya, Taruna juga ada yang harga 50 koma. Terus ada lagi di sini Mobilio lagi. Pokoknya di sini banyak lor ya. Sama tinggal pilih aja di gudang paling timur nih. Ada Wuling, pickup di sini pusatnya lor ya. Avanza 80 jutaan tapi warnanya kayak gini. Ya. CRV Splash 70 jutaan, Nevalia. Sama tinggal pilih aja lur ya di kacung motor. Banyak nih stoknya. Ada beberapa ya, yang terbaru juga ini Ford Fiesta 80 jutaan juga ada. Oke. Terus Calya Sigra. Kalau pengen yang 70 jutaan kayak gini. Nah, Brio, Agya ya. Oke. Sementara ini dulu ya, pickup-pickupnya banyak kalau cari pickup di sini. Dari harga 100 jutaan, tahunnya mudah-mudah tapi 2020, paling tua 2017. Hari-hari di kacung motor selalu ada yang terbaru ya. Menariknya kita hari ini dapat satu buah Fortuner. 150 koma, tapi barangnya, wih, bisa dicek. Ban-bannya, bempernya sudah bagus. Ayo. Masih baru loh ban-bannya Mas Rudi. Oh. Monggo. Nah, dari belakang kayak gini, platnya juga lokal lagi, pajaknya juga baru. Mas Rudi, kita review kok hari ini di dekat makam ya.
Karena hari Sabtu Minggu biasanya penuh, saudaraku. Ramai sekali. Kita akan kesini misi ya, Rene. Nah, motor-motor di Kacung Motor banyak sekali, Lur. Kalian bisa cek dari sana, ya, ujung sana. Itu punya kita semua ini, ya. Masya Allah, jadi jangan khawatir. Ini juga ada baru masuk. Laku. Oh, laku. Ini 2009 aja di Kacung Motor 119 juta jualnya, ya. Tapi barusan laku. Nanti kita review lagi. Mas Rudi, yang ke sini dulu atau ke sana dulu? Kogom. Nah, yang itu dulu di review atau yang di ujung sana? Sini dulu ya. Oke, kita ajak kawan-kawan untuk review yang ada di sini. Ada Mobilio, ada Innova, ya. Harganya 90 jutaan, Mas Rudi. 2000-nya 5. Ya, 90 koma, tapi pelannya B ya. Oh, monggo yang minat silakan. Terus ada juga Mobilio 2014. Kalau pengen tahun muda, sama tak kasih tahu, ini kita ada harganya sekitar 80 koma ya. 2014 platnya juga lokal N. Ada juga CRP Bangkong 2010 yang udah model terbaru. Ya, ini model terbaru platnya juga lokal lagi. Monggo yang mana silakan. Nah, ini kalau mau tak kasih kesampaian, harganya murah meriah 108 juta aja. Kijang diesel juga ada itu, harganya sekitar 60 koma ya. Pajaknya juga hidup. Kita masuk ke sana, Mas Budi ya. Oke. Nah, yang di sini juga ada loh. Kalau saman mau, ini motor-motor juga yang ada di Kacung Motor. Nih, kita ada Captiva diesel, harganya 2013 15 juta ya. 15 juta. Ada juga sedan Maestro dan lain-lain. Banyak sekali di sana pilihannya, ada Mazda 2. Terus apa itu? Nah, ini Mercy, kalau belum laku sudah. Oh, tinggal kirim ya. Ini juga terkirim. Oh, ini sudah terkirim loh sebagian. Jadi kita ke sana dulu ya. Oke, okay, oke. Okay. Oke. Okay. Kalau mau CRP juga ada 2004 70 koma ya. Pickup juga ada. Nih, Lur. Agia baru masuk tadi malam 110 koma 2000-nya 17 TRD. Bu, monggo nyen sewu nggih. Amin, amin. Dalem ndi? Nggih. Dalam itu pak, aku asli dengan turun tamu yang Sidoarjo. Sidoarjo. Oke lor, moga pak. Nah, ini nih pusatnya nih, yang baru-baru datang nih. Ah, Rud, makin gini tas toko-tokonya Rud banyak ya. Wah, ujung sana, ujung sini, nanti masuk ke gudang utama, gudang timur, tegalan-tegalan itu direvin dah Rud. Ini lor, baru masuk 270 jutaan aja VTRD tahunnya 2013 ya. Monggo yang mana silahkan. Terus itu 70 jutaan. Ini yang baru masuk sennya juga. Nah, ini baru masuk lagi 109 juta plat lokal AG 2014. Oke. Ada yang mau jazz enggak? Biasanya jazz di tempat saman berapa RS? Ini harganya kita jual dengan harga sekitar 110 jutaan RS ya. Kalau yang ini harganya sekitar 100 koma ya. Yang minat silakan. Warna pink tapi ya. Terus yang di sini ada yang baru lagi Rut, ini 120 koma ini ya. Terus ini harganya sekitar 90 jutaan aja. Yang minat silakan Evalia warna putih. Yang ke sana atau masuk sana, Mas Budi? Sana dulu ya. Oke. Okay. Oke, okay, Lur, sudah masuk waktu asyar ya. Kita selesaikan dulu review ini, kemudian kita sholat berjamaah. Kepentingan di dunia tidak ada apa-apanya loh dibanding kepentingan akhirat. Jadi yang terpenting adalah ketika adzan datangi, kita tunjukkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada saudara-saudara kita di yang ada di Baitul Maqdis ya. Oke, ini 2009 harganya sekitar 110 koma ya. Yang mana silakan. 2009 manual transmisi platnya AD. Nanti kita cukupkan dulu atau gimana Mas Budi? Hah? Dikoma dulu ya, kita masuk sholat asar dulu ya. Nah, aktivitas siang ya, kalau di Kacung Motor hari Sabtu, biasanya Minggu ya, itu ramai sekali Lur. Jadi ramai sekali. Kalau sampean mau datang ke sini, usahakan hari-hari biasa Lur ya, yang rumahnya jauh bisa juga nginep. Ini kita di kantor Lur ya, kantor kita. Nah, ini layanan untuk sama semua supaya lebih cepat. Ini mau saya perbarui dulu kantornya besok insya Allah ya. Nah, kalau hari-hari kayak gini sibuk Lur, ada yang jual ada yang beli sama semua. Kalau mau jual mobil pelayanan di sini
Terus kalau pembelian mobil di sini. Ya, tuh. Ya alhamdulillah ramai loh dari pagi tamu berdatangan. Sama nanti Pak dalamnya? Mojokerto. Nek Bu Ed, tau? Mboten maksudnya dalamnya? Surabaya jual R3. Tapi Surabaya domisili ini. 150 kan Ibu. Kalau Bu, dalam ini Bu. Blitar. Jadi dari berbagai kota lur. Nih, kalau pamaknya Pak, dari mana? Malang. Masya Allah, luar biasa. Dari Sabtu Minggu. Banjarmasin. Oh, kalau saman Malang. Oh, aslinya Banjarmasin. Oh, domisili ini temu di Malang Banjar. Itu lho, jadi mau jual mobil, bapaknya ini jual mobil ya, mau jual motor, dilayani dengan sepenuh hati. Insya Allah kalau di sini kalau saman mau nginap juga bisa lho ya. Mobil-mobilnya juga banyak di sini. Luar biasa. Yang baru-baru datang nanti kita review ya, lho. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.